Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini Ane mau ngebagi tutorial yaitu cara mengembalikan file yang terhapus di HP Infinix. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara mengembalikan file yang terhapus di HP Infinix. Bagi sahabat, untuk cara mengembalikan file foto atau video yang terhapus di HP Infinix, untuk langkah yang pertama kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Play Store ya guys ya. Kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Play Store. Bagi sahabat, jika sudah terbuka aplikasi Play Store-nya, kemudian langkah selanjutnya kita telusuri aplikasi dan game di sini ya guys ya. Kemudian di sini kita ketikkan recovery ya guys ya. Jika sudah diketik, kemudian kita langsung cari saja guys. Bagi sahabat, di sini ada banyak sekali aplikasi dumpster ya guys ya. Aplikasi tempat daur ulang. Di sini kita pilih saja Digger Photo Recovery yang ini ya guys ya. Digger Photo Recovery. Kemudian langsung aja kita install ya guys ya. Nah, sahabat, sambil menunggu aplikasi yang terpasang, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official, sahabat ya. Bagi sahabat, aplikasinya sudah terdownload dan terpasang, langsung saja kita buka aplikasinya guys. Bagi sahabat, aplikasinya sudah terbuka, kemudian kita start basic photo scan. Kemudian di sini izinkan disk digger mengakses foto, media, dan file di perangkat kita izinkan. Oke, sedang menyekan file-file yang terhapus ya guys ya. Kita tunggu loadingnya guys ya. Baik sahabat, ini adalah foto-foto yang kemarin saya hapus ya guys ya, dan ternyata masih nampil di sini guys. Wah, keren banget nih aplikasinya cuy ya. Bisa recovery foto yang terhapus nih guys ya. Udah lama ini ya, Ane udah lama hapus foto yang ini guys. Foto logo channel Ane ini guys ya. Coba kita akan kembalikan foto logo ini yang terhapus lama nih guys ya di memori HP Infinix guys. Kita klik centang ya guys ya, di sini kita klik centang. Kemudian kita klik tanda 3 ini ya guys ya. Kemudian di sini kita recovery this file atau kita klik save this file locally untuk menyimpan di drive C atau drive kartu SD guys ya. Kita pilih save this file location. Oke, kemudian kamu tinggal pilih saja lokasi yang ingin kamu simpan fotonya kembali guys ya. Di sini kita pilih folder fixture aja deh. Nah, di sini guys ya. Gunakan folder ini. Oke. Kemudian kita izinkan ya guys ya. Saving. Oke, disk recovery complete. Coba kita lihat ya guys ya. Oke sahabat, ini dia fotonya yang setelah di recovery atau setelah kita kembalikan lagi ya guys ya. Foto ini sudah lama aneh hapus guys, namun masih bisa di recovery kembali atau dikembalikan lagi guys. Wah, keren banget ya guys ya aplikasinya, mantap sekali. Nah sahabat, itu dia cara mengembalikan file yang terhapus di HP Infinix ya guys ya. Nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya.